Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Nasmin enak sarapan pagi. Nasi bungkusnya Mbak Kom. Depan TPK Ploso. Kita sarapan pagi. Habis ini mengabarkan Rejo Agung yang lagi banjir. Rp7.000 sudah dapat ikan daging. Ada tahu Bali. Rempeyeknya juga ada. Habis sarapan, Nasbung enak mengabarkan lokasi Rejagung yang lagi banjir. Jalan Darmo Sugondo belum seberapa banjirnya. Dari arah rumah sakit tadi pagi belum ada, sekarang sudah banjir. Jalan Gerilya Rejo Agung pagi ini belum terdampak banjir. Arah ke kantor pengairan Ploso Jombang. Banjir Rejo Agung ini ke arah Puri Pelandaan. Posisi saya ada di perempatan Rejo Agung Ploso Jombang. Ini arah ke jalan rumah sakit ke RSUD Ploso juga banjir. Posisi saya ada di perempatan Rejo Agung Ploso Jombang. Ini ke arah Pasar Ploso, malah lebih dalam lagi. Banjir Rejo Agung, update terbaru pagi ini Rejo Agung lagi dilanda banjir. Dari arah Diponegoro ini belum banjir, tapi belok ke arah lapangan Diponegoro sudah banjir. Update terbaru banjir Rejo Agung Ploso Jombang. Ini kalau dari Diponegoro belum banjir. Sekarang berganti posisi di Masjid Baitul Makmur Rejo Agung. Sini agak dalam banjirnya. Ini Masjid Baitul Makmur Rejo Agung Ploso Jombang. Ini yang ke arah SMK Diponegoro, jalan masjid. Tidak seberapa dalam. Posisi saya ada di depan Masjid Baitul Makmur. Kalau kita menuju ke barat, semakin dalam. Kita coba ke pertigaan gang tengah Rejo Agung Ploso Jombang. Sekarang posisi saya ada di gang tengah Rejo Agung Ploso Jombang. Mulai banjir jam berapa ini, Mas? Jam 3 pagi. Ini motor lewat sini apa enggak? Dalam ini banjirnya. Ini semakin ke barat semakin dalam banjirnya. Ini gang masuk Gang Makmur. Dalam sekali. Posisi saya ada di pertigaan gang tengah, ini banjirnya juga dalam. Gang Masjid Rejo Agung Ploso Jombang, sana semakin dalam di nasi obor. Mulai jam pinten nih banjir nih, Mbak? Mulai dalu. Nanti kok moro-moro bawa ngeten nih. Yeah.
gang Masjid Rejo Agung. Mas Bung Enak Kuner Jombang habis sarapan mengabarkan Rejo Agung yang lagi banjir. Kita ganti posisi yang di tengah sana. Sekarang ganti posisi di perempatan Dipo. Ini yang ke arah masjid banjir. Habis ini kita ganti ke depan Ponpes Al-Ghofar. Sekarang berganti di pertigaan Al-Ghofar Rejo Agung Perso Jombang. Kalau ini ke arah masjid, semakin lama semakin dalam. Banjir mulai jam pinten nih Mas? Subuh. Oh, subuh pun banjir. Semakin kesana ini semakin dalam. Kita tidak berani masuk ke sana. Ini yang ke arah RSUD Ploso, depan Ponpes Al-Ghofar. Habis ini kita ganti di pertigaan Obor. Sekarang berganti posisi di pertigaan arah Nasi Obor. Kalau semakin ke sana, kira-kira sudah nyampe setengah meter itu dalamnya. Sudah sampai hampir perut orang dewasa. Nah, ini suasana Rejo Agung yang lagi banjir. Mas Bung Enak, habis sarapan pagi mengabarkan kabar terbaru Jombang yang lagi banjir. Lokasi saya sekarang ada di pertigaan Obor, Nasi Obor, pertigaan Gang Masjid. Nggih, nemen banjir ini kira doan. Sungainya lagi meluap, Rejo Agung lagi banjir. Posisi saya ada di depan Langgar Ali Ridho. Jalan menuju Rawajaya juga banjir. Ini arah menuju kantor Polsek Ploso ke arah pasar. Rejo Agung lagi dilanda banjir. Update terbaru banjir Rejo Agung Ploso Jombang. Banjir mulai jam pinten iki, Mas? Pagi malam, Mas. Jam? Jam turun sore. Oh, turun sore. Hujan deras kemarin itu ya? Mantap. Mas Bung Enak mengabarkan Jombang lagi banjir besar. Jalan Rawajaya banjirnya juga dalam. Tapi motor masih bisa lewat. Ini pusatnya Rejo Agung, kotanya Rejo Agung dilanda banjir. Terima kasih yang sudah tonton video Nasi Bung Enak sarapan pagi nasi pecelnya Mbak Kom sambil mengabarkan banjir Rejo Agung Ploso Jombang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.